Amerika Serikat dan Korea Selatan menggelar latihan gabungan militer. Latihan besar-besaran yang akan dilakukan awal bulan Desember ini akan melibatkan unsur US Air Force, Corps Marinir, serta US Navy. Selain itu, ratusan pesawat siluman juga akan dikerahkan Presiden Trump. Sebuah gedung yang berada di kawasan pelabuhan Ningbo di wilayah timur provinsi Zhejiang, China, tiba-tiba meledak. Ledakan besar tersebut menghancurkan ratusan kendaraan roda 4 hingga terbalik. Selain itu, puluhan gedung bertingkat hancur hingga nyaris rata dengan tanah. Berwisata melalui jembatan gantung yang melintas di atas pegunungan Alpen, Zermatt, Swiss, akan memberikan sensasi tersendiri bagi Anda. Jembatan yang memiliki panjang 493 meter dan tinggi 84 meter ini terbentang di antara pegunungan Alpen. Namun untuk melewati jembatan gantung ini hanya bisa dilalui oleh satu orang saja. Mantan komandan Serbia Bosnia yang dijuluki Jagal Bosnia ini dinyatakan bersalah atas kejahatan perang dan pembantaian etnis dalam Perang Balkan dua dekade lalu. Hakim pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup di dalam penjara.